Terima kasih Anda yang sudah subscribe channel ini. Saya doakan semoga rezekinya lancar, dan yang belum subscribe, saya doakan semoga cepat subscribe channel ini. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Alhamdulillah. Selamat nonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan berbagi tutorial bus simulator mod ya. Jadi bagaimana cara mengemod dalam bus simulator atau mengganti mode skinnya, atau seperti mobil truk ataupun mobil taksi, seperti itulah ya. Jadi yang pertama itu kamu harus ke file yang sudah Anda download. Biasanya itu ada di file menu kalian lah ya, seperti di file galeri atau menu saya, kalau di HP Samsung seperti saya, perangkat saya kemudian ada di download nih. Kamu pindahkan filenya ini ke perangkat saya atau perangkat internal, ke bus ID ya, namanya bus ID. Kemudian kamu cari namanya itu mods ini. Jika Anda tidak ada tulisannya mod tuh, Anda bisa buat sendiri, buat folder sendiri ya. Jadi setelah itu kita langsung saja masuk ke dalam gamenya. Saya di sini sudah memakai 3 mod ya. Jadi jangan terkejut nanti pas buka game ini tiba-tiba mobilnya kok berubah, bukan mobil bus ya. Sabar ya. Nah, mobil saya ada mobil Honda Jazz. Nah, cara gantinya itu di garasi kamu klik, kemudian kamu klik itu geser ke kiri atau ke kanan tuh bisa tuh. Cara agak sedikit lambat nih. Nah, ini dia ya. Jika sudah, Anda klik saja pakai. Nah. Oke, mungkin cukup segini saja video dari saya. Mungkin cukup singkat ya, cuman mudah-mudahan bermanfaat bagi kamu yang belum tahu cara mengemod mobil atau bus ID ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.